Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Soal kabar putus dengan Adit Jayusman, begini respons Ayu Ting Ting bikin merinding. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting enggan merespons soal kabar dirinya putus dengan Adit Jayusman. Saat dikonfirmasi awak media di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 2 November tahun 2020, Ayu Ting Ting memilih bungkam. Pelantun Sambalado itu memilih menghindar ketika ditanya seputar gosip kandasnya hubungan asmara dengan Adit Jayusman. Ayu Ting Ting terus berjalan tanpa sepatah kata pun menuju mobil. Seperti diketahui, janda satu anak itu belakangan memadu kasih dengan pengusaha bernama Adit Jayusman. Akan tetapi, baru-baru ini beredar gosip Ayu Ting Ting putus dengan sang kekasih. Gosip bermula saat Ivan Gunawan bertanya soal hubungan percintaan Ayu Ting Ting dalam tayangan Brownies, "Kamu putus ya Ayu?" Tanya Ivan Gunawan. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting kaget mendengar pertanyaan dari Ivan Gunawan. Dia kemudian menjawab dengan tegas dan mengaku tidak suka urusan pribadinya diurusi. "Kenapa jadi ngurusin aku? Hidup-hidup aku, ya bebaslah. Ngapain kamu ngurusin hidup aku? Urus aja hidup kamu. Yang penting aku bahagia," tegas Ayu Ting Ting. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.